undangan yang kami hormati. Acara kita lakukan dengan persilahan pembacaan puisi buatan Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono dilahirkan di Solo, Jawa Tengah, tanggal 20 Maret 1940. Beliau adalah salah seorang penyanyi terbaik yang dimiliki Indonesia, dengan karir yang panjang sebagai penyanyi, penerjemah, redaktur, dan pengajar sastra. Sapardi Djoko Damono telah melahirkan banyak karya, murid maupun peniru yang tersebar di berbagai peniru. Sajak-sajaknya yang sederhana dan ceria, namun menyimpan kedalaman tak terduga, telah menjadi suara tersendiri dan beri cerah baru dalam kesan puisi di Indonesia. Inilah puisi kemerdekaan yang akan dipersembahkan oleh Ibu Dr. Sri Rohani Susetyo Karim Mahni Elkari. Kami persilakan.
kita, lalu menebarkan air agar tanah basah dan apapun bisa tumbuh dan berbunga berbuah dan membagi-bagi pesona, harum dan lezatnya begitu saja kepada kita tanpa memberikan demi apa? Dan juga pemberian hadiah kepada pemenang lomba desain
batik makanan Universitas Indonesia yang akan disampaikan oleh rektor Universitas Indonesia kepada rektor profesional kita. Namanya siap-siap dan langsung menuju ke prestasi peringkat pertama Fakultas Teknik. Fakultas Teknik Dr. Ade Sumardjo S.M.Pn. Ketiga, Fakultas MIPA peringkat kedua, Fakultas Teknik Dr. Insinyur Galhar Susanto. Penganugerahan tenaga pendidikan berprestasi Universitas Indonesia kategori tenaga administrasi akademi berprestasi unit kerja program vokasi Ridwan dan Karniwa SIP MSI. Fakultas Teknik Rosi Tris Subolati S.Pd. Pusat Administrasi Universitas Indonesia Dian Kurnia S.Pd. Tenaga Pengelola Keuangan Berprestasi Pusat Administrasi Universitas Indonesia Robi Prima Putra A.M.D. dan Wakan Anies AMD. Fakultas Teknik Kita Reparita SP. Tenaga Perpustakaan Berprestasi Perpustakaan Pusat Lady Wahyuli M.Bu. Perpustakaan Pusat Dr. Andes Purwono S.S.M.Bu. Perpustakaan Pusat Adhari Estof. Tenaga Laboran Berprestasi Fakultas Teknik Rianto. Fakultas Program Tri Kurnia SSI. Ayo, 1, 2, 3.